Saudara, pekan ini kembali menyeruak ke permukaan kasus pedofil pada salah satu asram di kawasan Klungkung. Kasus ini mencuat kembali setelah pemerhati anak melakukan audiensi bersama Ibu Gubernur Bali. Seperti apa kasusnya? Berikut liputan tim redaksi Kompas TV Dewata terkait kasus pedofil pada asram di Klungkung. Saudara, pekan ini kasus dugaan pedofil terhadap anak pada sebuah asram di Klungkung, Bali kembali mencuat ke permukaan dan hingga kini belum menemukan titik terang. Advokat dan pemerhati anak Siti Sapura meminta Polda Bali mengusut kasus pedofil di sebuah asram di Bali. Ia mengaku hingga kini kesulitan mengumpulkan barang bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Meski demikian, ia tetap optimis akan mengungkap kasus ini. Ipung mengatakan sebelumnya ada 12 anak yang dibawa lari dari asram tersebut diduga korban pedofil ke rumah salah satu tokoh di Bali. Dapat telepon dari petinggi di Polda Bali, menelpon saya kemarin, akhirnya dia meminta keterangan saya via telepon dan saya juga rekam lho mbak. Coba pun kamu cerita dengan, ya oke saya cerita sama dengan ceritakan tadi, akhirnya Polda Bali akan siap membentuk tim investigasi setelah saya membawa seseorang yang mau buka bicara. Nah, jadi saya juga tidak korban. Orang yang terlibat dalam pada saat kaburnya 12 anak dari asram yang menjadi korban. Nah, intinya semoga ini ada jalan, Mbak, karena teman saya yang satu ini siap untuk memberikan keterangan dan akan otomatis dia tahu dong data anak karena dia yang mengantar anak ini keluar dari asram. Sementara itu, jajaran Polda Bali langsung merespon adanya kasus pedofil di asram Klungkung. Meski belum mendapat laporan dari masyarakat, namun Polda Bali akan membentuk tim investigasi mengungkap kasus yang diduga melibatkan seorang tokoh masyarakat di Bali. Laporan atau pengaduan resmi adanya korban pedofil. Namun demikian, dari informasi tersebut, dari Subdit 4, Krimum, Ditreskrimum membuat tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Diantaranya mengumpulkan saksi-saksi, baik itu saksi yang disampaikan di media online tersebut, maupun kita langsung terjun ke lapangan untuk langsung mendapatkan keterangan-keterangan. Pada sisi lain, maraknya kasus pedofil, pengurus asram mengaku terkejut dengan adanya kasus tersebut. Ia mengaku sejauh ini tidak pernah terjadi permasalahan. Suasana asram Klungkung terlihat normal seperti biasa. Sejumlah anak asram yang bekerja tengah membersihkan asram yang diresmikan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selama itu merasa gue ditawarin yang aneh-aneh, dan adik-adik semua sama, nggak ada yang bilang apa, nggak ada sih, karena guruji baik-baik aja begitu kita. Jadi kita yang di sana kan kita yang tahu dia gimana, orangnya kayak gimana, kan kita nggak berani ngomong guruji gini kan orang nggak ada buktinya juga kan gitu. Kalau kita yang lihat di berita sih, siapa yang ngomong itu dia tinggal ya sama apa enggak orangnya gitu. Kan kita nggak mau asal-asalan, oh guruji gini, yang bilang orang luar. Sekarang kita di asram, adik-adik nggak ada yang bilang gitu. Dan kita tahu guruji kayak gimana. Mereka merasakan kita seperti anak-anaknya sendiri. Pasca mencuatnya kasus pedofil ini, pemerhati anak Siti Sapura alias Ipung kami sore memenuhi panggilan Polda Bali. Siti Sapura dimintai keterangan terkait dugaan kasus pedofil di salah satu asram di Klungkung, Bali. Kepada awak media, ia mengatakan akan memberikan keterangan terkait informasi yang dia ketahui tentang dugaan kasus pedofilia yang diduga melibatkan salah satu tokoh masyarakat di Bali. Salah satu keterangan yang akan diberikan oleh Siti Sapura ke polisi adalah informasi tentang berkas pemeriksaan milik seorang psikiater yang disebut-sebut sebagai orang yang menangani korban pelecehan seksual tersebut. Setelah dimintai keterangan oleh Polda, Siti Sapura keluar dari ruangan pemeriksaan sekitar pukul 6 Kamis sore waktu setempat. Ia dimintai keterangan selama kurang lebih 3 jam oleh Subdit 4 di Treskrum Polda Bali. Kehadirannya Kamis sore di Polda Bali adalah untuk memenuhi panggilan Polda terkait kasus dugaan pedofilia yang ia kemukakan di hadapan istri Gubernur Bali dan media beberapa waktu lalu. Usai keluar dari ruang pemeriksaan, ia menjelaskan kepada awak media bahwa dirinya hanya diminta untuk memberikan informasi siapa saja orang-orang yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut.
Menurutnya ada sejumlah orang yang mengetahui kasus tersebut, namun tidak mau untuk melaporkan atau membuka ke publik. Untuk itu, ia mengharapkan kepada Polda Bali meminta keterangan dari orang-orang tersebut. Tadi penyidiknya hanya meminta saya menjelaskan. Karena penyidik akan bekerja memulai investigasi dari berdasarkan informasi yang saya dapatin. Karena kan saya yang mengetahui peristiwa itu melalui rapat-rapat itu gitu loh. Jadi tadi penyidik hanya meminta nama-nama orang yang hadir pada saat itu dan orang-orang yang dianggap oleh saya yang mengetahui kayak Mbak Agung Mas Lucita Wedewi sama Mbak Oken sama Pak Gusti Ngurah Harte dan waktu itu Pak Puspayoga juga waktu itu menjadi wali kota pada tahun 2008 dan yang pertemuan yang di tahun 2015 adalah nama-nama itu diminta semua sama Bu Sang Ayu sebagai Kasudik 4 dan jadi Bu Sang Ayu akan berangkat dari keterangan-keterangan itu. Jadi karena saya kan jelas menyatakan nama-nama itu siapa yang bisa dihubungin. Dan tadi juga saya dapat informasi dari Bu Sang Ayu, ternyata Bu Sang Ayu sudah menghubungin juga Bu Prof. Suryani bahwa Bu Prof. mengakui memang iya benar ada satu korban yang dia asesmen secara langsung dan datanya ada di dia. Sedangkan yang tiga yang tadi saya katakan Pak Rol, yang tiga itu diambil oleh si Dep itu orang bule dan diajak mengikuti pemeriksaan secara psikologi secara massal. Jadi datanya dia tidak ada lengkap, tapi dia tahu memang ada empat, tapi yang satu aja datanya ada di dia. Jadi sudah ada keterbukaan dari Bu Prof, memang ada satu korban yang ada datanya di dia. Sedangkan Bu Sangayu Ali juga, polisi juga sudah menghubungi Pak I Gusti Ngurah Harte, memang sempat mengatakan, oh kalau data minta sama Bu Prof aja. Jadi seperti itu bahasanya Pak Ngurah Harte. Tetapi saya meminta sama polisi hubungi Mbak Agung Mas Lucita Dewi aja, karena pasti Bu Agung Mas tahu banyak tentang hal ini. Kini Siti Sapura yang akrab disapa Ipung mengaku siap bertanggung jawab atas pernyataan-pernyataan yang ia keluarkan. Bahkan ia siap dilaporkan balik jika ada orang yang merasa dirugikan atas pernyataannya. Ia meyakini pernyataannya atas dugaan kasus pedofilia di salah satu asram di Kabupaten Klungkung adalah benar terjadi. Untuk itu, ia meminta bantuan kepada kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim Liputan Kompas Dewata. Beragam informasi selama sepekan terakhir terangkum dalam kilas peristiwa sepekan. Informasinya akan hadir sesaat lagi.